Adakah Imad pemain lincah Harimau Malaya, Arif Aiman Hanapi kemungkinan tidak akan digunakan ketika berdepan Hong Kong 28 Mac ini? Situasi terbabit menjadi persoalan apabila kelibat pemain paling bernilai MVP 2022 dikatakan tidak muncul pada sesi latihan semalam sekaligus mungkin kelibatnya sekali lagi tidak digunakan pada perlawanan persahabatan kedua kelab. Bintang sensasi pasukan Johor Darul Ta'zim JDT itu cukup cemerlang membantu kelabnya apabila sudah menjaringkan 3 gol dan mencatat 2 bantuan gol bersama pasukan sekaligus imatnya terus ditagih oleh Kim Pan Gon. Namun, di sebalik kemenangan 1-0 menentang Turkmenistan tempoh hari, terdapat perkara menarik perhatian apabila kelibat Arif Aiman tiada di atas padang. Sememangnya menimbulkan tanda tanya di kalangan penyokong bola sepak tempatan apabila menganggap dengan kehadiran pemain berasal dari Rompin, Pahang itu akan menguatkan lagi jentera serangan skuad Harimau Malaya sekaligus lebih banyak gol dapat dicipta. Ada yang berpendapat mungkin pemain itu adalah senjata rahsia Pan Gon yang akan digunakan pada waktu terdesak bagi menyelamatkan skuad Harimau Malaya. Setakat ini, masih tiada sebarang penjelasan atau pengumuman rasmi mengenai sebab pemain itu tidak turun berlatih. Mengikut rekod, pada aksi terakhir menentang Hong Kong sebelum ini, Malaysia mencatat kemenangan selesa 2-0 hasil jaringan Safawi Rasik dan Safiq Rahim.